Juru bicara penanganan corona, Ahmad Yuryanto mengatakan ada sejumlah wilayah di Indonesia yang ditemukan pasien positif corona. Sebagian kota berada di Pulau Jawa. Jumlah wilayah yang terdata ada pasien positif corona yaitu di Jakarta, Tangerang, Bandung. Lalu di Solo dan Yogyakarta. Dan di luar Pulau Jawa ada Kalimantan, Pontianak, Sulawesi, di Kota Manado dan Pulau Bali.